Kitab Mazmur, pasal 19. Kepada pemimpin Koor. Nyanyian Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberikan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Sesungguhnya, kamu tidak dapat mendengar berita atau kata-kata. Tidak ada suara yang dapat kita dengar. Beritanya terdengar di seluruh dunia. Suaranya terdengar sampai ke ujung bumi. Langit seperti rumah untuk matahari. Matahari terbit seperti pengantin laki-laki yang berbahagia keluar dari kamar tidurnya. Matahari memulai perjalanannya melintasi langit seperti seorang pelari yang ingin berlomba. Matahari mulai dari satu sisi dan berjalan ke ujung yang lain. Tidak ada yang dapat menyembunyikan diri dari panasnya. Ajaran Tuhan sempurna adanya, yang memberikan kekuatan kepada umatnya. Peraturan Tuhan dapat dipercaya, yang membuat orang bodoh menjadi bijak. Hukum Taurat Tuhan benar, yang membuat orang berbahagia. Perintah Tuhan baik, yang memperlihatkan cara hidup yang benar kepada orang. Belajar hormat kepada Tuhan adalah baik dan bertahan selama-lamanya. Penghakiman Tuhan adalah benar dan sungguh-sungguh adil. Ajarannya berharga dan lebih daripada emas murni. Lebih manis daripada madu yang terbaik, yang langsung dari sarang madu. Ajarannya menasehati hambanya. Hal-hal yang baik datang kepada mereka yang menaatinya. Tidak ada orang yang dapat melihat kesalahannya sendiri. Jadi, janganlah biarkan aku melakukan dosa yang tersembunyi. Janganlah biarkan aku melakukan yang aku tahu salah. Jangan biarkan dosa berkuasa atasku. Jika engkau menolong aku, aku dapat menjadi murni dan bebas dari dosa. Semoga kata-kata dan pikiranku dapat berkenan padamu. Ya Tuhan, engkaulah batu karangku, yang satu-satunya yang menyelamatkan aku.